Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ibu-ibu, Majlis Taklim Al-Jannah, Yayasan Al-Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kemarin, pembahasan sebelumnya itu tentang sirat atau al-jisr. Dan sekarang kita akan bahas tentang masalah al-qamtar, yaitu jembatan yang diletakkan setelah sirat. Berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, yakhlusul mu'minuna minan nari, orang-orang beriman diselamatkan dari neraka itu lewat sirat, setelah lewat dari sirat. Fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar, maka mereka ditahan di atas sebuah qantarah, semacam jembatan antara yang terletak antara surga dan neraka, antara surga dan neraka. Fayuqassu li ba'dihim min ba'din madzalimu kanat bainahum fid dunya, maka dikisaslah sebagian mereka dari sebagian yang lain karena kezaliman-kezaliman yang ada di antara mereka ketika di dunia, dikisas di kantor. Hatta idza huzzibu wa nuqu, sehingga tatkala mereka sudah dibersihkan ya. Kemudian udzina lahum fi dukhulil jannah, maka mereka pun diizinkan untuk masuk surga. Fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya, sungguhnya salah seorang dari mereka lebih mengetahui tempatnya di surga daripada tempatnya ketika di dunia, daripada rumahnya ketika di dunia. Ini pembahasan tentang masalah al-qamtarah. Dan al-qamtarah, kata Ibn Tin, kullu syai'in yunsabu ala ainin awadin aw syai'in lahu ain. Qamtarah adalah sesuatu yang dibenangkan di atas mata air atau di atas lembah atau di tempat yang memiliki mata air. Baik, ibu ini rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan lalu telah kita bahas namanya sirat ya. Sirat kita apa namanya nasib kaum mukminin ini berkaitan dengan sirat. Bukan nasib kaum model ya. Ada tiga, sudah kita jelaskan kemarin. Ada tiga, yang pertama adalah makdus ya. Yang terjatuh dalam neraka jahanam. Dalam neraka jahanam. Kemudian ada yang namanya makhdush najin ya. Makhdush yang tercabik-cabik. Tercabik-cabik di atas sirat. Tapi selamat. Tapi selamat melewati. Selamat berhasil melewati sirat. Berarti selamat dari neraka kalau berhasil. Kemudian yang ketiga, najin musallam. Najin musallam, yaitu yang selamat. Yang selamat, tidak tercabik-cabik. Selamat, tanpa tercabik. Nah, ini tiga golongan kaum mukminin berkaitan dengan sirat. Makdus, makdus, kemudian najin musallim. Sebenarnya datang dalam hadis, dalam hadis. Kedua kelompok ini, karena mereka selamat
dari Shirath, mereka ditahan di Qantarah. Ditahan di Qantarah. Ditahan di mana? Di Qantarah. Itu Qantarah. Qantarah tadi kita bilang semacam jembatan. Semacam jembatan. Ya. Jembatan. Adapun mereka ini, mereka tidak ditahan di Qantarah. Adapun golongan ini tidak ditahan di Qantarah karena langsung masuk neraka. Tidak ditahan. Qantarah karena langsung masuk neraka. Buat apa mereka ditahan ini, orang-orang ini? Adalah untuk dikisos hatta yuqassa li ba'dhin min ba'dhin mazalimu kanat bainahum fid dunya. Mereka punya masalah masih dikisos lagi. Tujuan Qantarah adalah untuk kisos. Tujuannya adalah untuk kisos. Kisos akibat kezaliman yang terjadi di antara mereka. Yang terjadi di antara mereka. Nah, karena tujuannya adalah untuk dikisos, maka para ulama mengatakan dari orang-orang ini yang ditahan kemudian lewat lewat Shirath kemudian masuk ke Qantarah, maka yang masuk surga tanpa hisab tidak ditahan. Kecuali yang masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab, maka konsekuensinya, ini juga dijelaskan oleh para ulama, bahwasanya konsekuensinya, ia tidak ditahan di Qantarah. Di Qantarah. Tidak perlu, karena fungsi Qantarah adalah untuk hisab, untuk kisaf, ya. Tidak perlu dia masuk surga tanpa azab, tanpa hisab kok. Sehingga dia tidak ditahan di Qantarah. Ini golongan-golongan yang langsung direct menuju surga tanpa harus ditahan di Qantarah, ya. Taib. Ini pembahasan tentang siapa yang ditahan di Qantarah. Jadi kita tahu yang ditahan di Qantarah adalah semua kaum mukminin yang selamat di atas Shirath, tetapi tidak masuk surga tanpa hisab dan punya masalah. Masih ada permasalahan harus diselesaikan, ya. Baik. Pembahasan pertama, di mana ke apa itu Qantarah, ya. Qantarah. Apakah itu Qantarah? Ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf. Dua pendapat secara umum. Pendapat pertama bahwasanya Qantarah adalah kelanjutan daripada Shirath. Qantarah adalah kelanjutan Shirath. Kalau kita bahas kemarin, kita pada pembahasan kemarin, misalnya ini adalah Shirath, di bawahnya adalah neraka Jahannam. Ini neraka. Ya, maksudnya misalnya neraka ujungnya di sini. Maka Shirath cuma sampai ujung neraka. Ini Shirath. Selanjutnya ada Qantarah. Qantarah, namanya Qantarah. Ditahan, baru kemudian di sini surga. Ini surga. Jadi inilah Qantarah. Qantarah kelanjutan dari kelanjutan surga. Kelanjutan Shirath. Jadi bersambung. Shirath dari ujung terus Qantarah baru kemudian masuk surga. Ini pendapat sebagian ulama. Sebenarnya mengatakan bahwasanya Qantarah adalah jembatan tersendiri. Jembatan tersendiri. Bukan bagian dari, bukan kelanjutan, bukan perpanjangan Shirath. Bukan perpanjangan
atau penghujung sirat, bukan? Kenapa? Karena ada perbedaan antara kontrol dengan sirat. Ada perbedaan. Karena ada perbedaan di antara keduanya. Karena apa perbedaannya? Perhatikan sini. Kita bikin tabel. Ya. Ini kontrah. Ini sirat. Bedanya kontrah, kontrah, sirat. Di antaranya tipis dan tajam. Yang disebutkan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kontrah tidak, kontrah luas. Luas menampung kaum mukminin. Ditahan di situ. Perbedaan yang kedua, sirat diletakkan di atas neraka. Neraka disertai dengan kalalib-kalalib di sampingnya ada besi-besi tajam. Adapun qantarah diletakkan dalam hadis bainal jannah wan nar. Qantarah bainal jannah wan nar. Qantarah terletak antara surga dan neraka. Allah alam di mana, kita enggak tahu posisinya di mana, karena kita enggak bisa menghayalkan tentang posisi surga, posisi neraka. Yang jelas dia bukan di atas neraka, tapi dia terletak antara surga dan neraka. Apakah letaknya di sini apa daerah lain? Wallahu a'lam bishawab. Sama seperti orang tanya, "Ustaz, Ashabul A'raf disebutkan wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum." Langsung dalam surat Al-A'raf ada A'raf. A'raf itu orang-orang di tempat yang tinggi antara surga dan neraka, sehingga dia bisa bicara sama penghuni surga, dia bisa bicara dengan penghuni neraka. Di mana posisinya, Allah alam. Alam akhirat tidak bisa kita analogikan dengan alam dunia. Ya. Jadi saya lebih condong bahwasanya pendapat yang lebih kuat, ini pendapat yang lebih kuat. Lebih kuat. Bahwasanya kontrah itu adalah jembatan tersendiri, bukan pemanjangan sirat, atau bukan penghujung sirat, karena perbedaan antara keduanya. Kontrah luas menampung kaum muslimin, sirat tipis dan tajam. Kemudian tadi kontrah antara surga dan neraka, adapun sirat tidak. Ya. Baik, pembahasan berikutnya, kenapa kaum mukminin ditahan di kontrah? Ini juga ada tiga pendapat. Ya. Atau kita tulis ini, kan? Nanti kita bacakan insyaAllah. Ya. Saya akan jelaskan secara global ya. Kisah apa yang terjadi di kontor? Kisah sebelumnya sudah ada. Ya, kenapa? Berarti kisah ada dua. Pertama, kisah di Padang Mahsyar. Kisah di Padang Mahsyar, yang kedua kisah di kontor. Kisah di Padang Mahsyar, yang kedua kisah di kontor. Kisah di Padang Mahsyar, ini jelas ya, sidang di hadapan Allah. Ya, antara penghuni surga, penghuni neraka, antara manusia, baik penghuni surga maupun penghuni neraka. Surga maupun penghuni neraka. Semua dikisah, ya. Penghuni surga, penghuni neraka. Entah kejadiannya setelah hisab atau sebelum hisab. Wallah alam bisawab, ya. Pokoknya semuanya dikisah, yang punya masalah semua. Hari persidangan semuanya dikisah, ya. Masalah-masalah yang tidak selesai akan diselesaikan di hadapan Rabbul Alamin pada hari tersebut. Kapan terjadinya wallah alam, apakah setelah hisab, setelah ataukah sebelum hisab?
Wallahu alam bisawab. Ini kisah sudah terjadi di padang mahsyar. Kisah yang kedua, ini hanya khusus antara kaum mukminin. Ini hanya khusus hanya khusus penghuni surga di antara para penghuni surga. Karena mereka semua pasti masuk surga. Sudah lewat sirat, sudah enggak ada yang kembali lagi masuk neraka, enggak. Di antara para penghuni surga. Di antara orang-orang mukmin yang akan masuk surga. Yang akan masuk surga. Yang akan masuk surga. Dari situ maka timbul pertanyaan. Terus kisah apa yang terjadi? Semuanya sudah akan masuk surga. Terus lantas kisah apa? Pertanyaannya kisah apa? Kisah tentang apa? Nah, ini ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Saya berusaha membaca dan saya sudah tulis dalam buku saya Syarah Arkanul Iman, Syarah Rinci Rukun Iman. Secara umum ada tiga pendapat, ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Yang pertama adalah kisahnya antara orang kaya dengan orang miskin. Kok bisa Ustaz? Iya, karena orang kaya, karena hartanya banyak, banyak hak orang miskin tidak dia tunaikan. Maka akan dituntut pada hari kiamat kelak ketika di kontrah. Ya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, semua permasalahan, ya. Semua permasalahan di kisos secara umum antara mereka. Pendapat ketiga, pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, ini hanyalah kisos kelegaan jiwa, kisos untuk kelegaan hati supaya plong sebelum masuk surga. Sebelum masuk surga. Jadi Syekh Utsaimin bawa ini maksudnya diselesaikan permasalahan yang sudah pernah mereka sudah sidang sebelumnya, tapi ini kisahnya untuk melegakan hati agar mereka masuk surga dengan plong, tidak ada lagi kecemburuan, tidak ada lagi kejengkelan, kedengkolan di antara mereka, karena tidak boleh seorang masuk surga kecuali hatinya bersih, tidak boleh ada kejengkelan sama sekali, karena surga adalah tempat yang bersih, tidak boleh dimasuki oleh orang yang ada hatinya kotor sedikit pun, tidak boleh. Thayyibatun fadkhuluha khalidin. Kalian adalah yang baik, maka masuklah kalau begitu dalam surga. Artinya dibersihkan dulu. Karena surga adalah kebersihan yang murni, tidak boleh terkontaminasi dengan kekotoran sedikit pun. Dan namanya jengkel, dengki, hasad, mangkel, dendam, ya. Itu semua kotoran. Itu semua najis yang tidak bisa dimasukkan dalam surga. Maka Allah harus bersihkan dulu dengan kisos, ya, dihadapkan di antara mereka yang bermasalah sampai bersih, ya, baru kemudian dimasukkan. Jadi mereka sudah dikisah sebelumnya. Ini kisah model lain. Ini menurut pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Tapi ini kira-kira tiga pendapat. Saya akan jelaskan tiga pendapat tersebut sebagaimana berikut ini. Pendapat pertama, bahwa kisah tersebut diperuntukkan untuk orang-orang kaya. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, "Kumtu ala babil jannah." Aku berdiri di pintu surga. "Fakana 'ammata man dakhalaha al-masakin." Ternyata yang paling banyak masuk dalam surga orang miskin. Mereka masuk. Rasulullah tunggu di surga pada masuk. Miskin-miskin semua yang masuk. "Wa ashabul jaddi mahbusun." Orang kaya tertahan. Ini mereka yang ditahan di kontoroh. Jadi mereka di tempat penungguan. Penungguan tersebut namanya kontoroh. Ngantri masuk surga. Yang miskin-miskin masuk di luar.
Sementara yang kaya-kaya ditahan, mahbusun mereka ditahan. Ghairu anna ashabin nari qad umira bihim ila an-nar. Penghuni neraka sudah dimasukkan neraka. Wa kumtu ala babin nar fa idza amatu man dakhalaha nisa. Dan aku masuk neraka, aku lihat, aku berdiri di pintu neraka, aku lihat kebanyakan penghuninya wanita. Ya. Ini dalil bahwasanya yang ditahanlah orang-orang kaya saja. Orang kaya saja di antara para penghuni surga, ya. Kenapa? Karena harta mereka semakin banyak, maka kewajiban mereka dalam menunaikan hak orang-orang miskin semakin banyak. Ya. Lisa'il wal mahrum walladzina hum fi apa namanya? Fi amwalihim haqqun ma'lum lisa'il wal mahrum. Ya, orang-orang yang sadar bahwasanya di harta mereka ada hak orang lain, ada hak orang miskin yang harus mereka berikan. Ketika dia punya harta banyak, dia mungkin cuma bayar zakat saja, atau padahal ada kewajiban-kewajiban lain, ada orang susah, sehingga dia merasa lalai karena dia sudah terlalu banyak hartanya, dia lalai. Mereka ini yang akan ditahan, akan ditahan karena masih punya urusan sama orang miskin, masih punya urusan sama orang miskin. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Ini memberi peringatan bahwasanya harta banyak bisa bikin masalah di akhirat kelak. Saya bacakan perkataan Al-Muhallab yang dinukil oleh Ibn Battal dalam Syarah Sahih Bukhari. Dia berkata, "Fihi min al-fiqhi anna aqraba ma yadkhulu bihi al-jannah at-tawadhu' lillah." Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya yang paling mudah memasukkan orang dalam surga adalah tawadhu', rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rendah hati, tawadhu'. Wa anna abda al-asya' min al-jannah at-takabbur bil mal wa ghairihi. Dan yang paling buat orang terjauhkan dari surga adalah sikap takabur, sombong dengan harta maupun dengan sebab yang lainnya, dengan harta, dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan ilmu. Wa inna masara ashabul jaddil mahbusun limani'ihim huquqallahil wajibah lil fuqara fi amwalihim. Karena mereka tertahan, padahal mereka sudah siap masuk surga, dan mereka tertahan karena mereka menahan hak-hak Allah yang harus mereka tunaikan kepada orang-orang fakir. Mereka saking sibuknya mereka lupa atau tidak sempat. Fahubisu lil hisabi amma mana'u. Mereka ditahan untuk dihisap lagi di situ atas hak-hak orang miskin yang mereka tahan. Fa amman adda huquqallahi fi amwalihi fa innahu la yuhbasu anil jannah. Adapun orang yang menunaikan hak Allah, hak Allah pada orang miskin, maka tidak ditahan. Illa annahum qalil, namun mereka sedikit. Kebanyakan orang kaya tertahan. Idza kasura sya'nu al mal tadhi'u huquqillahi fihi li'annahu mihnatun fitnah. Kenapa? Karena kebanyakan karena orang kalau sudah punya harta banyak, dia lupa. Ya, lupa. Dan ini adalah ujian. Harta adalah ujian dan fitnah. Sehingga orang berpendapat, orang kaya yang menunaikan hak orang miskin, mereka tidak ditahan. Tapi mereka langsung, ya. Artinya mereka segera, ya. Ini pendapat pertama yang mengatakan ditahan adalah orang kaya. Orang kaya karena ternyata harta mereka belum selesai, dia masih punya keterkaitan orang-orang miskin. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kisah yang ditegakkan di kontorah merupakan perpanjangan dari kisah yang di padang mahsyar. Kisah ada dua, ada padang mahsyar, ada di kontorah. Namun hanya diperuntukkan untuk sebagian orang saja, ya. Dan kisah ini berkaitan dengan umum, berkaitan dengan masalah badan, masalah harta, masalah harga diri, masalah nyawa, masalah darah, ya. Timbul pertanyaan, kenapa cuma dikisos sebagian orang saja yang dikisos? Kenapa tidak diselesaikan di padang mahsyar sekalian? Kenapa kok ada ditegakkan sebagian, kemudian sisanya dilanjutkan di kontor? Timbul pertanyaan, kenapa kisosnya tidak diselesaikan oleh Allah di padang mahsyar semuanya? Kenapa harus diselesaikan sebagian dan ditunda, sebagiannya ditunda untuk dikisos di padang mahsyar? Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya kisah yang terjadi di padang mahsyar itu perkara-perkara yang besar yang menyebabkan seorang masuk neraka atau tidak. Ya. Adapun kisah yang terjadi di kontorah, kisah itu perkara yang ringan yang tidak menyebabkan orang masuk neraka. Dosa-dosa yang lain yang tidak, karena mereka semua orang baik, buktinya mereka sama-sama mau masuk surga. Tapi ada masalah. Kita tahu ada antara orang beriman ada masalah, ada ini di antara tangga yang beriman, di antara satu jemaah masjid sekarang ada masalah. Tapi kesalahan-kesalahan tersebut tidak sampai menjerumuskan dalam neraka jahanam, maka dikisosnya nanti saja. Faedah kedua, kenapa dikisos di situ saja, di kontor saja, tidak di padang mahsyar? Karena kemungkinan mereka akan mudah memaafkan. Karena mereka sudah melewati
ujian yang berat melewati sirat. Kemudian mereka lihat neraka di bawah dan mereka sudah selamat dan mereka sudah plong tinggal mau surga, sehingga nanti kalau dikisah belakangan mereka mudah memaafkan. Malah yang penting kita sudah sama-sama selamat. Gampangnya demikian. Udahlah mak, saya maafkan, kita sudah sama-sama selamat, nggak usah dipikirin punya masalahmu, saya maafkan. Sehingga diharapkan ketika sebagian permasalahan ini ditunda, dikisahnya di kantor, maka orang yang memiliki hak akan mudah memaafkan. Karena dia sudah selamat dari neraka, dia sudah lihat bagaimana orang terjungkal dalam neraka jahanam. Dia sudah lihat bagaimana besi-besi yang menghantam kanan kiri, dia orang tercabik-cabik di depan dia lihat semua dan dia selamat. Kira-kira bagaimana? Kira-kira sudah yang selamat, ada masalah sudah saya maafin, enggak ada masalah. Ya. Makanya dari kalau di seandainya dikisos di padang mahsyar, maka dia akan dikisos dengan tegas oleh pemilik hak. Oh, enggak bisa, dia akan berusaha menuntut sebisa mungkin. Tapi ketika masalah ini ditunda sampai di kantoroh, maka pemilik hak akan mudah memaafkan karena dia sudah selamat dari neraka jahanam. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga adalah pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, pendapat yang paling kuat, ya. Bahwasanya tujuan kisah yang terjadi di kantor adalah untuk melegakan hati. Sehingga ketika mereka masuknya tidak ada kedongkolan sama sekali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 43, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar." Kami pun mencabut dari dada mereka dari kejengkelan ghil dari kedongkolan, ya. Kami cabut dari dada mereka. Tajri min tahtihimul anhar, kemudian sungai mengalir di bawah surga mereka. Wa qul hamdulillahi alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka berkata segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami, dan kami tidak akan dapat petunjuk ke surga kalau bukan Allah kasih petunjuk kepada kami, ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, surat Al-Hijr, tadi surat Al-A'raf. Dan kami cabut kedongkolan dari hati-hati mereka, itulah kisos maksudnya. Dicabut, jadi ada masalah dipertemukan, dikisos tapi dicabut semua. Sampai jadilah mereka mau surga, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka menjadi saling bersaudara, saling mencintai. Tidak ada kedengkolan sedikit pun. Makanya ketika Allah menyebut penghuni surga, Allah mengatakan, wa naza'na ma fi sudurin min ghillin ikhwanan. Kami cabut segala kedengkolan dalam hati mereka. Jadilah mereka bersaudara, ala sururin mutaqabilin. Mereka di atas dipan-dipan saling berhadapan-hadapan. Artinya saling mencintai. Makanya ngobrol sama kawannya saling melihat. Tidak kayak di dunia sambil ngobrol main HP. Kemudian mau sampai tidak dilihat. Kenapa? Karena tidak cinta dan masih ada kedongkolan. Adapun di surga semuanya sudah saling mencintai, saling menyayangi, sehingga mereka berbicara dengan semangat antara kawan dengan kawan, bahkan berhadapan-hadapan. Kenapa? Karena mereka sudah dibersihkan ketika di kantarah. Ketika di kantarah. Dan inilah tafsir yang diriwayatkan dari sebagian ahli tafsir, ya. Seperti Muqatil berkata, "Idza quti'u jisr jahannam hubisu 'ala qantara bainal janna wan nar." Kata Muqatil, salah seorang ulama salaf, ketika mereka sudah lewat dari jembatan Sirat, maka mereka ditahan di atas qantara antara surga dan neraka. Fa idza hudzibu, ketika mereka sudah dibersihkan, qala lahum ridwan, maka malaikat berkata, "Salamun 'alaikum tibtum." Keselamatan atas kalian, tibtum, kalian sudah menjadi bersih, fadkhuluha khalidin. Sudah bersih dari segala najis, hasad, dengki, kejengkelan masuknya. Jadi beri logika, kita kalau kita misalnya kita ada permasalahan persidangan, kita dimasukkan dalam sidang, kemudian kita menang, hak kita ambil 100%, kita ambil, tidak ada pun tersisa sedikit pun. Setelah debat alot, perdebatan tersebut musuh kita ulet dan alot dalam berdebat sampai akhirnya pengacara, akhirnya kita menang 100%, kita ambil semua, kita ambil hak kita semuanya, kita ambil. Apakah hati kita bersih? Belum tentu, masih ada pasti jengkel sama dia, kurang ajar nih orang tadi debat begini, bawa pengacara segala. Belum tentu plong. Ada yang plong santai aja, ada yang gak plong. Nah makanya ketika mereka semua sudah lolos dari sirat, sudah lolos dari neraka, maka mereka tetap dikumpulkan. Untuk apa? Untuk memplongkan hati. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk hal tersebut. Ya. Terlebih lagi hadis ini, ketika diriwayatkan oleh para perawi, ada seorang perawi namanya Yazid bin Zuray. Ketika dia membawakan hadis Abu Sa'd al-Khudri ini, hadis tentang qantarah, dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururil mutaqabilin." Dia baca ayat ini, dan kami pun mencabut dari dada mereka dari kedongkolan sehingga mereka menjadi saudara-saudara yang saling berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Seakan-akan hadis tentang qantarah ini
adalah tafsir dari ayat wa naza'na ma fi sudurihim, kami pun mencabut kejengkelan dari hati mereka. Bagaimana proses Allah mencabut kejengkelan tersebut? Dengan ditahan di kontarah. Dan siapa yang baca ayat ini? Ada yang mengatakan perawi Yazid bin Zuray. Ibn Hajar mengatakan rahimahullah dalam Fathul Bari, dia mengatakan yang zahirnya pembacaan ayat ini adalah marfu' dari Nabi, karena para perawi mereka semua baca. Seakan-akan itu silsilah yang dibawa dibaca oleh para perawi sampai Nabi, seakan-akan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan hadis ini marfu' kepada Nabi, dan Nabi ketika membacakan hadis tentang qantarah, Nabi bacakan ayat dari surat Al-Hijr tadi, wa nazana ma fi sudurihim min ghilin ikhwanan al-sulum mutaqabbilin, kami cabut kedongkolan dari hati-hati mereka, jadilah mereka saudara-saudara yang saling berhadapan. Sehingga tafsiran yang ketiga Syekh Utsaimin rahimahullahu taala lebih tepat. Jadi bukan permasalahan yang terjadi di situ, tapi sekedar dikumpulkan akibat kezaliman-kezaliman yang pernah terjadi antara mereka di dunia, tapi sudah selesai di kisah yang pertama. Yang ini hanya sekedar untuk pembersihan saja ya. Baik, akhirnya setelah mereka lewat kontrol, setelah dibersihkan semuanya, kata Nabi, hatta idza huzibu wa nuqu, setelah mereka dibersihkan dan dibebaskan hati mereka dari segala keburukan, udzina lahum fi dukhulil jannah, mereka diizinkan untuk masuk surga. Diizinkan masuk surga. Ketika mau masuk surga, maka Rasulullah SAW yang pertama buka pintu surga. Kata Nabi Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ati babal jannah, aku pun datang ke pintu surga, yaumul qiyamah, pada hari kiamat kelak. Fa'astaftihu, aku pun minta agar pintu surga dibuka. Fayaqulul khazin, penjaga surga berkata, man anta, siapa engkau? Kata Nabi SAW, fa'akulu Muhammad, aku adalah Muhammad. Fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahlin qablak, engkaulah, kepada engkau aku diperintahkan oleh Allah, aku tidak bisa membuka pintu surga sebelum engkau. Kau yang harus buka pintu, kau yang harus mengetuk pintu. Akhirnya dibukakan pintu surga, yang pertama kali masuk adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kaum mukminin pun masuk dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "La ahaduhum ahda bi manzilihi fil jannah minhu bi manzilihi kana fid dunya." Seorang lebih mudah mengetahui tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya di dunia. Kita di dunia kita tahu betul rumah kita. Kalau saya ini pulang dari bandara, kemudian saya masuk naik mobil menurut, saya tahu arah saya, Jakarta Timur, kemudian keluar Bambu Apus atau keluar Ceger, kemudian masuk sini, rumah saya tahu persis rumah saya di mana. Ya, saya tinggal di rumah saya dan saya bolak-balik kalau keluar. Kata Nabi SAW, kamu di dunia kan tahu rumah kamu di mana. Di surga kamu lebih tahu lagi, jalannya tahu persis. Lebih tahu daripada kalau kamu menuju rumahmu di dunia. Kok bisa ya? Karena demikian Allah kasih petunjuk. Ya. Ada yang mengatakan kenapa? Karena ketika seorang mukmin di alam barzakh, dia selalu diperlihatkan kaplingnya di surga siang dan petang. Pagi dan petang. Dalam hadis kata Nabi SAW, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi. Sungguhnya salah seorang dari kalian kalau meninggal, maka diperlihatkan kepadanya, ya, kaplingnya di surga setiap pagi dan setiap petang. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Kalau dia penghuni surga, dia akan lihat, oh itu tempat saya. Diperlihatkan, dia hafal betul tempat rumahnya di surga. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Demikian juga penghuni neraka, diperlihatkan dia masuk neraka, maka dia lihat tempatnya. Makanya Allah mengatakan tentang Fir'aun dan pengikutnya, kata Allah, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yauma taqumu sa'adkhilu 'ala fir'auna asjal 'adzab. Sungguhnya api dipaparkan kepada Fir'aun dan belantaranya pagi dan petang. Dia diperlihatkan lokasi mereka. Jadi sama-sama hafal tempatnya di mana. Fayuqal hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Inilah posisimu nanti di sana, apakah di surga atau di neraka, sampai Allah mengkitkan kau pada hari kiamat kelak. Sehingga mereka tahu betul di mana, kalau sudah masuk surga tahu di mana tempatnya. Allah juga berfirman, innalladzina amanu wa'amilussolihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Karena iman mereka, Allah beri petunjuk kepada mereka menuju istana mereka di surga yang ada di bawahnya sungai-sungai. Allah kasih petunjuk, dia tahu langsung tahu tempatnya di mana. Lebih tahu daripada kalau cari rumah di dunia. Dalam ayat yang lain, dalam surat Muhammad ayat 6, kata Allah, wa idkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Allah masukkan mereka dalam surga yang arrafaha lahum, di antara tafsiran, yaitu Allah perkenalkan mereka terhadap lokasi mereka di surga tersebut. Kemudian ketika mereka masuk surga, ketika mereka telah masuk surga, maka Allah tampakkan, seandainya dulu mereka di dunia
kufur kepada Allah, berbuat keburukan, mereka akan masuk neraka. Allah lihatkanlah tempatmu di neraka seandainya dulu kau nakal. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulu ahadunil jannata illa uriya maq'aduhu minan nar, law asaa liyazdada syukran." Tidaklah seorang pun masuk surga kecuali diperlihatkan kepadanya kaplingnya di neraka. Seandainya dia dulu di dunia berbuat keburukan, kamu tempatnya di situ harusnya kalau kau berbuat keburukan, tapi kau berbuat baik. Liyazdada syukran, agar dia semakin bersyukur, ya Allah, seandainya dulu saya nakal, seandainya dulu ikuti fulan, ikuti fulana, dulu saya ikut teman-teman di dunia yang nakal-nakal, mungkin dia sudah cemplung di situ. Sehingga dia semakin bersyukur. Wala yadkhulun naru ahadun illa uriya maq'aduhu minal jannah law ahsana liyakuna 'alaihi hasrah. Dan tidak seorang pun masuk neraka ketika dia masuk neraka kecuali ditunjukkan, kamu kalau dulu kamu berbuat baik, kalau dulu kamu mengaji, kalau dulu kamu salat, kalau kamu dulu berbuat sama orang tua, tempatmu di surga di sana loh. Tapi karena kamu nakal, kamu masuk neraka jahanam. Supaya apa? Supaya dia semakin menyesal. Semakin menyesal. Ini sebelum masuk surga diperlihatkan dulu. Tempatmu di neraka dulu itu harusnya. Kalau kau nakal masuk situ. Penghuni neraka juga. Kalau kau dulu baik, kau akan masuk situ. Dia menyesal luar biasa. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, qala Rasulullah SAW, idza sara ahlul jannati ilal jannah. Ketika penghuni surga menuju surga. Wa ahlul nari ilal nar. Dan penghuni neraka sudah masuk neraka. Ji'a bil mauti hatta yuja'ala bainal jannati wan nar. Maka datanglah kematian. Dia letakkan kematian tersebut. Didatangkan dalam bentuk seekor kambing. Ya, atau seekor domba. Diletakkan dalam surga dan neraka. Tuma yuzbah. Kemudian disembelih kematian tersebut. Tuma yunadi munadin. Kemudian ada penyuruh yang berkata, ya ahlal jannati la maut. Wahai penghuni surga, tidak ada kematian lagi setelah ini. Wa ya ahlal nari la maut. Wahai penghuni neraka, tidak ada kematian lagi. Kematian sudah disembelih. Fa izdadu ahlul jannati farahan ila farahihim. Maka penghuni surga semakin gembira karena mereka tahu bahwasanya nikmat yang mereka rasakan ini tidak ada penghujungnya abadi. Wa yazdadu ahli an-nari husnan ila husnihim, dan penghuni neraka semakin bersedih karena mereka tahu siksaan yang mereka alami ini tidak ada penghujungnya. Di situlah Allah berfirman, wa andhirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, dan berilah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan. Hari penyesalan yang tiada penghujungnya, yaitu penyesalan orang-orang kafir. Ketika mereka masuk neraka, mereka diperlihatkan, dulu kalau kamu baik, surgamu di situ. Dan penyesalan ketika mereka sudah masuk neraka, kemudian didatangkan dengan kematian, kematian didatangkan lalu disembelih, kalian tidak bakalan mati. Sehingga putuslah segala harapan mereka, penyesalan mereka semakin panjang. Allah sebutkan di antara nama hari kiamat adalah Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Inilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan tentang masalah Al-Qantarah, yaitu suatu jembatan setelah Sirat, sebelum seorang masuk surga. Demikian ibu-ibu sekalian, ibu Yayasan Al-Jannah, pengajian kita pada malam ini, semoga kajian sedikit ini menambah keimanan kita dan memperingatkan kita atas hal-hal kesalahan yang kita lakukan agar kita lebih waspada, lebih hati-hati karena maut bisa menyebut kita kapan saja. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dalam bahasan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.